14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 37, 38. Ya, mitra-mitra aku dimanapun Anda berada, kali ini saya berada di Tahunan, Pacitan, bersama beliau Bapak Witono, salah seorang Gapoktan di sini. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita bincang-bincang dengan beliau. Selamat pagi Pak Witono. Selamat pagi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat. Tetap semangat, luar biasa. Semangat organik. Pak. Semangat organik. Baik, luasnya lahan ini berapa Pak? Sekitar 2000 meter persegi. 2000 meter persegi. Jenisnya? 5 hektar. Oh, 1/5 hektar. Jenisnya? Jenis padinya padi hibrida mapan P05. Dan yang varietas satu lagi jenis padi logawa. Logawa. Kemudian Pak, ini umur berapa nih sekarang nih Pak? 2,5 bulan Pak. 2,5 bulan ya, kurang lebih ya. Kemudian 2 bulan 19 hari. 2 bulan 19 hari. Nah, kemudian yang pakai produk NASA-nya, cara pakainya gimana? Ya dari awal, aplikasi dari awal. Pupuk dasarnya kita pakai granul dari NASA. Saya campur dengan fermentasi pupuk kandang. Ini jumlahnya granul berapa? Granulnya 10 kilo, pupuk kandangnya sekitar 1 ton. Dicampur, kemudian disebar. Campur, saya sebarkan di lahan setelah dibajak. Dibajak. Oke. Kemudian benihnya direndam nggak Pak? Benih, perlakuan benih saya rendam dulu pakai hormonik. 3 tutup dalam 5 liter air. Untuk benih? Untuk benih 3 kg. Ya, 3 kg. Selama berapa lama? Hanya semalam ya? Hanya semalam. Terus kemudian? Setelah 1 malam kita tiriskan, kita apa ya? Kalau istilah saya dipop, kalau istilah sini. Nah, terus setelah tumbuh, mata tumbuh, kita bawa ke sawah, kita sebar di lahan persemaian. Gitu. Okay. Terus selama di persemaian kita aplikasikan POC NASA di usia semai yang hari ke-10. Itu dosisnya berapa Pak? 3 tutup dalam 18 liter air atau dalam 1 tangki. Okay. Terus kemudian ditanam di sini. Di usia yang telat sebenarnya Pak. Okay. Tanamnya telat karena situasi tertentu yang mestinya di usia 20 hari setelah sebar itu saya tanam. Ini ternyata molor sampai 30 hari setelah sebar. Jadi saya dulu khawatir bahwa benih yang terlalu tua itu anakannya sedikit, tapi ternyata setelah saya tanam, dan saya itu tanam terakhir kali di sini. Selisih berapa lama dengan yang sebelah itu Pak? Yang lain-lain ada sampai 2 minggu selisihnya. Ada 2 minggu. Ada yang selisih 2 hari. Yang pembanding yang paling dekat ya yang selisih 2 hari itu hanya di seberang sawah ini. Nah itu ada bedanya Pak? Ya jelas. Bedanya sangat jelas Pak. Ya kembali ke teknis dulu ya. Ini tadi disemprot POC. Sama apa Pak tadi Pak yang semprot yang NASA ini? Kalau semprot setelah tanam di awal tanam 25 hari setelah tanam itu kita aplikasikan 3 tutup POC, terus 2 tutup Glio, 2 sendok Glio ya maksudnya? Ya 2 sendok Glio, 2 sendok Glio terus apa kemarin ya? Hormonik. Nah, hormonik. Berapa Pak? Hormonik 3 tutup. 3 tutup. Ya. Nah, disemprot dalam 1 tangki. Tangki air kapasitas 18 liter. Ye. Kemudian semprot lagi kapan Pak? Semprot lagi di usia 40 hari. 40 hari. Dengan saya tambahkan BVR. Ye, berapa sendok? BVR-nya 3 sendok. 3 sendok. Seingat saya 3 sendok. Ye. Tapi ada dokumentasinya sebenarnya ada, cuman saya kalau nggak membuka dokumentasi lupa. Saya ingat 3 sendok. Dan yang terakhir di usia 60 sekitar 65 hari kita aplikasikan, karena itu di masa generatif, aplikasi PWR. Oke, berapa itu Pak? 5 sendok saya larutkan dalam air, saya semprotkan ke bagian padi bagian bawah, seluruh bagian tanaman Pak. Seluruh bagian tanaman. Oke. Baik. Ini kan ada yang full NASA, ada yang nggak full NASA ya Pak ya. Oke. Mungkin ada bedanya nggak Pak? Secara kasat mata memang tidak bisa membedakan Pak, tapi setelah kita teliti lebih dekat ada perbedaan bernasnya dari biji, dari bulir gabah itu. Yang memakai aplikasi NASA bulir gabahnya lebih bersih, ada bercak tapi tidak sebanyak yang bukan NASA. Kalau gitu. Yang bukan NASA ada beberapa rumpun yang padinya itu banyak bercaitan. Okay. Terus bernasnya berbeda karena dilihat secara kasat mata melengkungnya padi itu jauh lebih rendah atau lebih berisi yang pakai NASA. Nah, gitu. Okay. Tapi ini belum panen ya Pak, nanti bisa dilihat lagi ya Pak ya. Ya, okay. Hasil real setelah kita panen nanti kita ubin. Okay. Berapa lama Pak nanti kita akan panen Pak? Sekitar setengah bulan lagi. Setengah bulan lagi. Kalau kemudian Pak ke anakan Pak ya, ini anakannya yang dibandingkan dengan yang full NASA dengan yang tidak NASA dengan yang tidak pakai NASA, kira-kira gimana Pak? Serta tanamnya Pak, tanamnya itu kan tadi ada yang satu lubang mungkin atau yang dua lubang, beberapa tanaman atau dua tanaman atau benihnya gitu, gimana Pak ceritanya? Ya, bisa saya artikan ada tiga pembanding Pak, yang satu NASA, yang satu organik tapi bukan NASA, yang satu semi organik, empat pembandingnya Pak, dan full kimia. Dari empat pola tanam ini, yang sawah saya ini dengan pola tanam jajir legowo 21, dengan dua cara aplikasi pemupukan, dapat dilihat dan dapat dihitung secara nyata bahwa aplikasi organik sesuai dengan aturan, sesuai dengan anjuran, memberikan hasil yang paling maksimal dibanding dengan yang lain. Dilihat dari jumlah anakan per rumpun. Anakan per rumpun dari produk yang aplikasi produk NASA dari awal sampai akhir itu satu helai bibit padi ada yang sampai 30 anakan aktif. Oh ya, sekarang saya sebut anakan kita ini ya? Aktif yang mengeluarkan malai Pak. Oh, ini yang di belakang kita ini ya Pak ya? Oke. Okay. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 38. Nah, terus yang di sebelah kiri saya sana itu full organik tapi tanpa perlakuan NASA. Anakan aktif dalam satu rumpun itu maksimal 25. Maksimal. Okay. Karena setiap pagi sore saya pasti ke sawah ini melihat perkembangannya sekaligus, kalau padi itu juga bernapas, sesuatu yang bernapas, sesuatu yang hidup kalau sering dilihat, kita sayang juga akan memberikan balasan kepada yang memeliharanya. Yang ketiga Pak? Tadi ada yang apa, ketiga yang semi organik yang di seberang jalan sana sebagai pembanding, tanamnya lebih dulu sekitar 2 hari dari padi saya. Jumlah anakan aktif dari 2 atau 3 bibit yang dalam satu lubang itu sekarang jumlah anakan aktifnya maksimal 30. Maksimal itu. Maksimal. Yeah. Padahal 2 sampai 3 bibit anak per lubang tanam. Yang keempat? Yang keempat yang full kimia. Jumlah anakannya malah paling sedikit Pak. Paling sedikit. Kira-kira dengan berapa, cara Pak? Tanam 2 dan 3 bibit per tanaman hanya sekitar 20 maksimal 25. Oh gitu. Ini penurut pengamatan Pak Witono saat ini ya? Iya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, 12. Ya, kemudian apalagi Pak yang bisa disampaikan kepada mitra-mitra ataupun pada petani-petani di seluruh Indonesia? Monggo Pak. Ya, dari apa yang saya lakukan ini, saya berharap dan saya meyakini bahwa tanpa kimia kita bisa. Bersama NASA lebih bisa. Nah, buktinya di belakang ini bisa kita saksikan dan disaksikan oleh Pak Adi sebagai technical service dari NASA, bisa melihat secara langsung bahwa tanpa kimia, tanpa pestisida kimia, tanpa pupuk kimia kita bisa bersuasembada pangan yang sehat, intinya itu. Dan yang lebih penting, karena tanah ini pasti kita tinggalkan untuk anak cucu kita, jangan sampai kita meninggalkan dalam kondisi yang sakit. Oke. Saya berusaha untuk menyehatkan tanah ini dengan cara saya. Nah, sekarang ini cara saya itu dibantu dengan NASA. Kebetulan sumber daya alam di sini mendukung, karena sebagian besar petani di sini juga sebagai peternak. Apa yang berasal dari sawah sini saya kembalikan ke sawah dalam bentuk pupuk. Saya ambil dalam bentuk jerami, saya pulangkan lagi dalam bentuk pupuk. Mudah-mudahan dengan sedikit yang saya lakukan untuk sawah saya ini bisa bermanfaat atau menularkan ke petani-petani yang lain, minimal di desa saya, untuk bisa tahunan baru go organik. Dan kalau bisa tahunan baru go organik bersama NASA. Amin, amin. Ya baik, terima kasih Pak Witono. Sebelum saya tutup, saya pengen tanya Pak, ini berarti nggak pakai pestisida ataupun fungisida ya Pak? Pakai fungisida dan pestisida hayati Pak. Yang kimia nggak pakai? Nggak sama sekali. Nggak sama sekali. Sama sekali. Baik, terima kasih teman-teman semua, mitra-mitra agro dimanapun Anda berada. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Witono di Tahunan Baru Pacitan. Tetap semangat dan semangat pagi.